Action. Hari ni 21 hari bulan 2022. Hari ni ada ujian pendengar. Apa? Ujian ke peperiksaan yang sebenar? Ujian SPM. Ujian pendengar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bukan peperiksaan sebenar ke? Saya tahu lah. Ujian sama dah tengok peperiksaan sebenar. Ujian dengan peperiksaan lah. Ujian lain peperiksaan sebenar lagi. Cepat. Buat baik sekali. Tahu lah. Hari ni hari Isnin 21 hari bulan 2 2022. Hari ni ada peperiksaan sebenar mendengar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Doakan saya berjaya tak ada? Doakan saya berjaya. Salam. Dulu salam boleh? Salam betul-betul. Cepatlah. Kenapa? Salam tunggu. Ni nak gimana? Dah semayang belum? Hari ni 22 hari bulan 2 2022, hari ni ada apa tu peperiksaan ujian listening SPM. Doakan saya berjaya lagi tak ada? Doakan saya berjaya. Tak ada tangan keling. Okay, action. Hari ni exam apa bulan? SPM 2 hari bulan 3 2022. Hari ni exam BM. BM kertas 1 kertas 2. Okay dah, bye. Assalamualaikum cepat. Okay dah, go. Dah dapat A jawab macam mana? Ni air kau? Dua mas BM. Jom kumpul kat mana? Mana ada kumpul, masuk kelas lah. Jangan kau masuk gelap-gelap ni. Tunggu je lah kat luar. Kenapa kau tak tunggu kat depan ni? Dua depan tu? Tak ada. Cepat lah. Apa dia? Cepat apa? Tadi subjek. Hari ni 4. Hari ni 3 bulan 2. 3 bulan 3. Ini exam BI. Paper 1, paper 2. Sekarang apa pula? Tahu lah. Agak-agak? Tak pun nak agak. Agak-agak apa? Pasal apa? Tak tahu pasal apa. Sebab siapa nak tahu. Memanglah semua orang tak tahu. Orang kata agak-agak. Cuma nak agak pun tak boleh. Ada banyak tajuk. Agak-agak. Pasal gotong royong kau yang cakap tak tahu. Gotong royong? Tak tahu. Gotong royong memanglah semua orang tak tahu. Orang kata agak-agak kau ni. Faham ke tak faham ni? Okey, ha? Itu je lah. Gotong royong bahasa Inggeris apa? Gotong royong jugalah. Gotong royong jugalah bahasa Inggeris? Ya. Wah, pergi baca kat situ. Cepat. Dia nak salam ni? Cepat salam. Pergi baca itu Syah. Gotong royong. Hari ni hari Isnin. Pada bulan 7. 7 hari bulan 3. Hari ni saya exam pendidikan Islam. Soalan agak-agak soalan apa? Hadis adalah sirah. Sirah apa? Pasal apa? Pasal kerajaan Uthmaniyah apa semua tu. Hadis pasal apa? Hadis ada macam kemuliaan berdikari. Itulah. Hadi tanam pokok tak ada? Okay, bye. Dia tanam ambil. Macam lah. Dia tanam ambil. Nanti aku tunggu depan tu eh. Ke 10 kan ambil. Macam. Hari ni pada bulan 7 ke? Ke 9? 9 dan 3. Hari ni ada exam sejarah. Soalan ramalan apa? Soalan ramalan? Mana lah siapa nak tahu. Mesti dulu. Ada agak-agak apa karangan tu? Kerajaan Uthmaniyah. Ya, macam tu lah. Kemerdekaan. Tu okey, soalan hebat dah. Tanya kemerdekaan. Agak-agak apa yang keluar? Ni kot Perang Dunia kot yang keluar nanti. Perang Dunia kedua. Kedua ke pertama? Dua-dua kot. Sebenarnya katanya dua. Oh.
Alik kita tengok keluar apa. Bila nak salam. Cintu salam. Betul ke tak nak duit ni? Apa tak nak? Baik ke? Nak beli pai ke? Tinggi MACD. Macam mana sejarah ni? Keluar tak soalan? Soal ramalan keluar? Keluarlah sikit-sikit. Yang mana? Karangan apa? Karangan apa bendanya? Tak ada keluar karangan. Mesti ada karangan. Tak tahulah. Tak tahu? Soalan macam kepanjangan macam tu lah. Kata perang dunia? Tadi tak perang dunia. Bila? Tak cakap pun, hari ni pergi sama. Sebulan berarti ke? Matematik? Haa. Alat semua dah bawa? Bawa. Yang kelukis semua dah bawa? Kelukis. Oh. Mana kau tahu? Tahu. Nak lukis-lukis graf ke apa? Haa. Graf-graf lah, pakai lain. Ya, graf-graf lain. So, nombor tu tak ada? Nombor tu? Itu bukan kawan kau? Siapa nama dia? Syasha kan? Apa? Benda bukan. Oh. Itu tak salam? Tak payah? Ya. Kenapa? Cuba lah salam. Itu cikgu kau lah. Okay, salam lah. Tengok dia kisah salam tak? Entah dia tak kisah salam. Hujan hari ni 10.3. Aku dah. Okey. Okey. Sudah. Dah cikgu dia panggil. Habis. Bungkau lah. Kenapa? Macam mana? Soalan dia susah. Susah? Lepas tu? Buat je lah yang mana boleh. Eh? Takkan hantar kosong kan? Buat je lah. Memang tak tinggal. Tapi mana salah betul tu. Itu lain cerita. Biarkan lah. Betul lah. Yang penting buat betul. Kan? Aduh. Dia orang dapat makanan? Dia orang tak. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Ha? Kenapa kau tak ambil makanan? Dah makan dah tadi. Ya. Paper 1, paper 2 kan? Tadi? Haa. Paper 1, ABC kan? Ya. Oh, bagus, 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 bagus. Esok kisah apa? Tak ada, tak ada. Aduh. Nanti ada harapan tak? Tak tahu lah. Saya tak ada je. Baik. Ya betul. Serius lah. Mak Asian. Hari ni, hari Isnin. 14.93 saya ada as a science. Kita 1-2. Topik apa? Topik apa yang belajar masa sains? 5 tahun. Okay, experiment apa? Experiment, Michael, Algorithm. Satu je experiment lagi? Tanya macam tu. Mumpah-mumpah tak banyak experiment pun ya. Ya ke? Tu je lah. Teknologi je tak ada experiment ke? Tak ada. Ha? Selalu hari tu karangan keluar apa cari? Karangan? Karangan apa? Siapun? Karangan dalam sains? Ma, masa try hari tu. Paper tu. Topik apa keluar? Oh. Banyak pasal alam sekitar, pasal... Alam sekitar tu pasal apa? Pasal pokok, pasal... Pokok. Kereta, penerbangan pokok, pasal... apa? Karbon dioksida. Macam tu lah. Oh. Bagus, bagus, bagus. Balik ke satu eh? Hmm. Okay. You nak salam? Cepatlah. Sekejap. Tengah rakam ni. Mereka aku dah nak video kot. Dia tak nak ambil? Tak nak. Ni? Kau kata buku kau ni? Eh, Syah. Bilang. Tadi kenapa ramai yang keluar sign awal? Sebab senang kot. Ramai cepat. Ramai dah habis.
Serius lah. Siapa dia orang lepak kat tu, mamak tu. Dah habis. Pergi lah balik nak cuak orang mamak. Habis kau keluar awal? Tak lah. Betul? Kau masa lah. Betul kali? Ya. Yeah. Soalan kita keluar? Keluar. Yang mana? Pasal macam isu sosial saintifik macam tu lah. Hah? Usah apa? Isu sosial saintifik macam tu. Sosial saintifik? Yang mana tu? Pasal masa kita tu. Sosial saintifik? Tak nak dengar. Cepat-cepat nanti orang gila datang. Ada yang belakang kita je? Tak. Mana kau tahu?